Selamat pagi, selain informasi tentang pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, masih ada informasi lain, diantaranya ditangkapnya pemalsu tabung oksigen di Surabaya, Jawa Timur, dan aksi tim Tiger Polres Jakarta Utara mengamankan ibu kota Jakarta. Segera kita jelang, booster selengkapnya saya, Reza Ramadansyah. Seorang ibu dan anak perempuannya di Subang, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam satu mobil mewah di rumahnya. Kedua korban diduga dibunuh karena ditemukan luka pada tubuh korban. Kematian Tuti, 55 tahun, dan anak gadisnya Amelia Mustika Rati, 23 tahun, mengejutkan warga Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh suaminya, Yosef, 57 tahun, yang baru pulang dari luar kota Rabu kemarin. Keluarga dan kerabat korban menangis histeris dan jatuh pingsan saat mengetahui Tuti dan anaknya tewas, diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi berupaya menenangkan keluarga korban yang terus berteriak dan menjauhkannya dari tempat kejadian perkara. Petugas Inavis Polres Subang kemudian memeriksa dua mayat korban yang ditemukan di bagasi mobil mewah. Dari pemeriksaan sementara, korban Tuti menderita luka di bagian kepala dan punggung, sedangkan Amelia menderita luka di bagian kening kepala. Saat ditemukan kondisi korban seperti apa, Pak? Dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Kepala ya? Di bagasi atau di mana, Pak? Di belakang, jok belakang. Jok belakang. Belakang. Ada benda yang hilang nggak, Pak? Sementara benda-benda yang hilang belum ada. Belum ada benda yang hilang, itu korban ditemukan di dalam kendaraan. Polisi menduga korban dibunuh dan bukan dirampok. Hal ini setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pada Rabu sore dan menyita sejumlah barang bukti. Olah tempat kejadian perkara dilanjutkan polisi hingga Rabu malam. Pemeriksaan dilakukan di dalam rumah hingga ke bagian luar rumah. Tim Inavis menemukan sejumlah sidik jari mencurigakan di benda-benda yang diduga disentuh pelaku. Dari tempat kejadian perkara, polisi menyita tikar, pisau, kunci mobil, dan lainnya. Bukti-bukti dan keterangan saksi termasuk suami korban diharapkan bisa mempercepat pengungkapan kasus pembunuhan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Aparat Polres Semarang, Jawa Tengah menangkap tiga tersangka pengeroyokan yang mengakibatkan korbannya tewas. Peristiwa pembunuhan ini terjadi saat korban dan tersangka minum miras bersama. Tiga tersangka pengeroyokan yang ditangkap aparat Polres Semarang, Jawa Tengah dihadirkan dalam gelar kasus di Polres Semarang. Tersangka antara lain, Sofian, 25 tahun, warga Pringapus, Pramono, 32 tahun, warga Bawen, dan Rija, 20 tahun, warga Bawen. Ketiganya diduga mengeroyok Alif Aryadi,
di kamar kos pada 10 Agustus 2021 yang mengakibatkan korban tewas. Karena tidak bisa diam, tidak bisa ngawet kontrol. Awalnya korban dan ketiga temannya menggelar pesta minuman keras di dalam kamar kos di Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas. Pengakuan ketiga tersangka, korban saat itu berbuat onar dalam pengaruh miras. Korban membuang kerupuk dan beras yang berada di kamar kos saudari R di sampah dan asbak. Seketika itu, saudara S emosi, kemudian langsung memukul korban dan menganiaya bagian wajah. Korban akhirnya dikeroyok hingga tak bergerak. Setelah korban tak bergerak dan dikira tidur, para tersangka tidur bersama korban. Saat tersangka Sopian bangun melihat korban sudah meninggal. Kemudian tersangka melaporkan ke ketua RT setempat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nanang, seorang warga Jawa Timur mengubah tabung pemadam api menjadi tabung oksigen lalu dijual. Akibat memalsukan tabung oksigen, Nanang ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi, Buser segera kembali.